Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Moh Channel. Kali ini saya sedikit menyimpang, memberikan tip and trick tentang bagaimana cara membuat banyak akun dalam satu device. Jadi saya tidak pakai HP atau PC atau laptop, saya pakai head unit mobil. Ikuti terus video ini, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini sampai selesai. Pada awalnya, hal ini tidak sengaja saya lakukan. Artinya pada saat saya masuk ke Play Store dari head unit mobil, tiba-tiba nggak bisa login. Akhirnya saya reset. Setelah saya reset, kemudian akun yang sudah pernah saya bikin hilang semua. Karena itu saya bikin akun baru. Saya coba, ternyata bisa 5 akun tanpa konfirmasi nomor HP. Kemudian saya coba, saya reset ulang, hilang lagi akunnya. Oke, kemudian saya buat akun lagi, bisa bikin 5 akun Gmail lagi. Nah, satu kali reset bisa bikin 5 akun Gmail. Kalau 10 kali reset berarti kan bisa bikin 50 akun Gmail. Nah, pertanyaannya apakah head unitnya rusak? Ya mudah-mudahan sih nggak rusak. Ya. Oke, nah itu dari ketidaksengajaan akhirnya saya menemukan cara bagaimana membuat banyak akun Gmail pada satu device. Oke, gimana caranya? Ikuti terus video ini. Oke, baik, kita lanjutnya. Kita coba, ini posisi head unit sudah di reset. Bagaimana cara resetnya nanti akan saya kasih gambaran. Mudah-mudahan ini berhasil dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke Play Store biasa. Nah, ini ada permintaan untuk sign-in, kita klik aja. Ya, ini hanya eksperimen. Kalau berhasil, misalnya dengan head unit Android ini, kita bisa membuat 5 akun Gmail, kemudian direset. Setiap kali reset 5 akun Gmail. Kalau 100 kali reset, tinggal dihitung sendiri aja. Oke, lanjut. Close saja. Kalau ada yang lain-lain, kita coba pakai oke. Jangan sign in, maaf salah. Kita pakai create atau bikin ya, for myself. Saya ulangi. Oke, first name-nya saya kasih nama ini. Oke,
passwordnya biasa, samakan aja semua akun. Kan bisa ya. Jadi setelah masuk ini kita jangan masukkan nomor PON, kita skip. Ya, skip. Ya, kemudian next. Nah, kita jangan langsung agree, ya. Pilih more option. Ya, pilih semuanya option kedua. Jadi yang diingat optionnya option kedua semua ya. Kemudian agree. Kemudian berhasil. Oke, kemudian ini accept aja. Oke, itu satu ya. Nah, ini akunnya kan Andri. Kita bikin akun yang kedua. Kita create account juga, langkahnya sama seperti tadi. Sebenarnya sama, tapi kenapa harus saya ulang? Kita lihat ini kemampuannya bikinnya berapa. Nah, misalnya saya kasih nama. Sama caranya ya, saya tidak memperpanjang durasi, cuman saya mau mencoba ini kuatnya berapa. Nah, kalau 2 bisa, saya yakin 5 sesuai tadi ya. Ya, 2 bisa berarti sesuai dengan prediksi saya, 1 kali reset bisa 5 kali bikin Gmail ya. Dan jangan lupa ya, barangkali nanti lupa ya, setiap akun sebelum bikin akun baru kita masuk dulu ke YouTube ya. Kita masuk dulu ke YouTube dan kita gunakan untuk subscribe channel YouTube kita. Oke. Segitu saja caranya. Nanti cara mereset head unitnya ya. Nah,
akan saya akan saya bikin tutorialnya secara terpisah karena beda head unit, memang beda. Oke, jadi kalau sudah dapat akun sebaiknya langsung supaya kita tidak bingung, langsung maksudnya masuk ke YouTube supaya tidak bingung passwordnya. Nah, ini saya coba dulu ya. Di karena habis di reset ini bukan hoax ya. Tadinya sudah ada YouTube, karena sudah di reset ini enggak ada YouTube-nya ya. Ya tinggal kita download aja YouTube-nya. Download pakai salah satu akun pasti. Ini akunnya siapa? Karena huruf depannya saya A semua. Ya, kita download di ini YouTube. Oke, kita install. Ya, ini pembuktian saja. Saya tidak mengajari Anda bagaimana cara install YouTube dari Play Store ya. Tapi supaya pembuktian bahwa akun yang kita bikin itu bukan spam. Kalau ada ya yang beberapa tutorial saya nggak bisa sebutkan namanya. Jadi satu akun Gmail, kemudian pilih setting katanya, kemudian bikin akun baru yang tanpa Gmail. Ya, itu hanya bisa untuk YouTube. Dalam satu Gmail bisa dibikin sampai 8 atau 10 akun tanpa Gmail. Kalau untuk subscribe, betul ada dapat subscribe-nya ya. Tetapi karena dianggap spam, itu nanti hilang. Lost subscribe-nya ya. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu ya, saya cut dulu videonya. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah terinstal YouTube-nya dan di sini ada di pojok ini akun siapa ya. Kemudian ya, kalau sudah tahu itu, kita cari channel yang mau ditambah ininya, misalnya channel saya. Salah. Oke, itu saja tutorial atau tip and dan trik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.